told your friend you're not okay. Hi, welcome to my YouTube channel. So, di video kali ini aku mau nyobain produk alis dari brand Thailand. Nama brandnya adalah Brow It by Nongcha. Dan hari ini aku mau cobain si Speedo alis viral yang banyak banget dipakai oleh makeup artis. Yang bentukannya seperti ini. Jadi dia memiliki dua sisi. Yang satu sisinya adalah untuk alis, ya eyebrow. Dan satu sisinya lagi untuk eyeliner. Jadi satu buah pensil alis atau satu buah spiral alis seperti ini udah ada dua fungsinya, yaitu bisa sebagai eyebrow dan bisa sebagai eyeliner. Jadi packagingnya seperti ini, guys. Nih, packagingnya seperti ini. Namanya Brow It by Nongcha. Ada tulisannya dua brow and eyeliner. Packagingnya itu plastik kayak gini. Dan ini bagian belakangnya. Bagian belakangnya ada penjelasan definisi tentang produk ini, lalu kemudian cara penggunaan produk ini. Ini menggunakan bahasa Inggris, lalu kemudian ada juga bahasa Thailand di sini. Ini adalah ingredients-nya. Di sini juga ada sosmednya, ada Facebook dan Instagram, jadi kalian bisa kunjungi di situ. Dan ini liquid brow liner, easy to draw, plus ada liquid eyeliner juga. Jadi semuanya liquid. Liquid eyebrow sama liquid eyeliner. Terus katanya sharp line eyeliner, super fine stroke. Langsung aja kita buka. Oke, jadi ini di sini ada tandanya, jadi kita bisa buka dari sini. Oke, buka. Kayak kita mau buka deterjen, snack. Kalau menurut aku sih ini benar-benar kayak elegan banget ya, guys. Ada shiny-shininya gitu. Ada tulisannya Brow It, Brow It. Terus ini ada tulisannya dua brow and eyeliner. Aku pilih yang varian dark coffee. Dua brow eyeliner. Ini guys benar-benar kayak bagus banget packagingnya. Karena ada penandanya. Di sini ada tulisannya eyebrow, ya. Kayak penanda gitu loh, guys. Di sini eyebrow dan di sini ada tulisan eyeliner. If you guys can see, ini ada tulisan eyeliner dan di sini ada tulisan eyebrow. Benar-benar kayak ada penandanya. Jadi kita nggak perlu eyeliner, eyebrow, salah gitu. Nggak perlu salah-salah buka karena di sini ada penandanya. Guys, eyeliner sama eyebrow. Keren banget. Ini eyebrow, guys. Dari segi aplikator mirip banget sama eyeliner ya. Aku jarang banget ngelihat eyebrow model kayak begini. Ya kan? Wow. Unik juga ya. Oke, kita bakal lihat warnanya di sini, guys. Bener-bener kayak halus banget stroke-nya. Seperti ini. Tuh. Halus banget stroke-nya seperti ini. Dan warnanya coklat hampir mendekati hitam. Untuk dark coffee warnanya coklat hampir mendekati hitam. Kita coba eyeliner. Ini eyelinernya, guys. Ini eyelinernya. Hampir sama ya modelannya sama eyebrow. Ya. Jadi model eyebrow sama eyeliner tuh mirip banget ya, guys. Nah, kita lihat warna dari eyeliner. Nih, eyeliner lebih hitam, lebih tua ya, lebih pigmen tuh kayak gini. Jadi ini adalah warna eyebrow dan ini adalah warna dari eyeliner. Jadi kita coba yang eyebrow dulu ya. Di sini juga kalian bisa lihat ini warnanya agak coklat muda gitu. Dan ini warnanya agak hitam. Kayaknya kita bikin stroke-stroke dulu kali ya. Jadi kita bikin semacam stroke kayak gitu. Oh, guys. Ini semoga kelihatan ya, guys. Nih. Kayak gini. Oke, jadi kita bisa bikin eyebrow yang benar-benar kayak super natural banget. Karena kita bisa ngerancang sendiri stroke-stroke-nya. Seperti itu. Wow. Nicely ya. Benar kayak keren banget. Jadi ini kayak bikin stroke sendiri gitu loh, guys. I'm done with my eyes. Tinggal kita rapiin aja. Jadi kita. Hasilnya kayak kalian tuh sulam alis. Ya enggak sih?
Ya enggak sih, kelihatan kayak sulam alis gitu loh, guys. Oh my god, so cute. Nih, hasilnya seperti ini. Yo. Oke, guys, ini udah aku rapiin alis aku menggunakan concealer. Tuh, jatuhnya seperti ini. Bener-bener kayak supernatural banget, kayak kita habis sulam alis gitu, guys. Dan stroke-stroke-nya bisa kita bentuk sendiri. Okay, guys, I'm done with the alis. What do you guys think? Ini bener-bener kayak kita bisa bikin stroke bener-bener senatural mungkin. Tergantung kita mau bikin stroke seperti apa. Dan ini bener-bener kelihatan banget stroke-nya. Tuh, hasilnya seperti ini dong. Oh my god. I like it. Jadi nggak kelihatan kayak alis tempel gitu kan. Kelihatan seperti sulam alis ada stroke-stroke-nya gitu. Oke, sekarang kita biarin kering, kita bikin eyeliner dulu, dan lalu kita nanti akan tes waterproof-nya. Ini eyeliner, eyelinernya warnanya agak lebih hitam. Oke, ini kita punya masalah di sini, guys, karena aku nggak pintar bikin eyeliner. We have a problem here. Oke, jadi untuk eyeliner-nya juga nih, tuh, bener-bener halus banget. Ya, bener-bener kayak kecil banget. Jadi kayaknya sih gampang untuk kita nggak bikin line kayak di ujung gini kan, terus oke. Warnanya sih agak hitam. Tinggal kita ya, kita isi aja yang kosong-kosong di bawah sini. Nah, seperti ini. Warnanya hitam ya, guys. Dan ini benar-benar kayak sharp banget ujungnya. Kalau pikir-pikir kayak merek apa yang hyper sharp itu ya. Apa sih merek apa sih itu? Ya. Mirip kayak itu sih ujungnya. Nih. Maybelline ya, hyper sharp ya. Kalau nggak salah. Ini benar mirip ya. Karena dia kayak ujungnya benar-benar kayak ujung banget, lancip banget. Kita mau coba bikin kayak halus gitu loh, guys, di sini. Tuh, kalian bisa lihat nih. Nih, tuh kalian bisa lihat, tuh bener-bener kayak kecil banget, tipis banget. Nih, kalau ini aku bikin model gini, kalau ini aku bikin model gini. Hampir sama sih sebenarnya. Kekurangannya eyeliner suka berpisah tuh. Jadi brush eyelinernya kayak gini, guys, suka gini. Nah itu kekurangannya. Tapi overall sih oke ya. Oke. Nah, ini agak ada ekornya. Yang satu lurus, yang satu ada ekornya. Udah. Done. Warnanya aku suka hitam pekat kayak gini. So, kekurangannya sih brushnya. Brushnya untuk eyebrow sih nggak ada kekurangan ya. Brushnya benar-benar kayak seperti ini. Tapi untuk yang eyelinernya kayak suka misai gitu loh, guys. Tuh. Kayak ada serat-serat rambutnya ini. Brushnya ini suka mencar gitu kan. Tuh. Tapi overall aku suka sih sama hasilnya. So, kita bakalan usrek-usrek, kusuk-kusuk gitu ya kan. Kan seharian kita gak tahu apa yang terjadi ya kan. Gak sengaja kusuk gitu kan. Kita bakalan cobain. Nah, sekarang aku pakai tangan dulu. Nih tangan. Nih, tuh. Tuh. Seperti itu. Nggak ada, guys. Tuh. Tidak ada isu. Dikit banget, guys. Dikit banget. Oke. Sekarang yang satu lagi. Dikit. Ya. Seperti itu. Tapi tetap tidak berubah ya dari tadi gitu loh, guys. Masih ada sih alisnya. So, aku suka banget karena alisnya udah kayak super natural finish banget. Aku bakalan selesain makeup aku yang aneh ini. Yang satu ada wingnya, yang satu enggak. Sambil nunggu si eyeliner kering dan kita akan usuk-usuk seperti biasa. Kita akan usuk-usuk pakai tisu. Oke, aku sudah kembali. Lumayan ya makeupnya. Dan ini adalah hasilnya. Dan aku mau coba hapus-hapus si
eyeliner. Kita akan lihat apakah eyeliner yang benar-benar kayak bisa kehapus nggak ya. Udah lumayan kering kayaknya sih. Kita akan menggunakan tangan dulu. Nih, ada ya guys, sedikit. 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 Tuh. Ada ya, sedikit. Tapi ini masih tetap kelihatan eyelinernya. Cuman ini udah keluar produknya ya, sedikit. Oke. Kita coba sugihin sini. Ini lebih sedikit lagi, mungkin karena ini mungkin lebih kering ya. Udah lebih kering dari itu. Oke, jadi ini udah lebih kering. Jadi ini kayak dikit banget produknya. Sekarang kita pakai si tisu. Ini malah eyeshadow aku yang keangkat karena aku nggak pakai eyeshadow sih, lebih ke pakai lipstick gitu. Oke, tetap ada ya. Oke, seperti ini. Eyeshadow aku hilang karena aku nggak pakai eyeshadow tadi. Aku cuma pakai lipstick dan eyelinernya masih ada seperti ini. Menurut aku sih untuk duo brow and eyeliner dari Brow It No Chat ini aku suka, terutama eyebrownya. Jadi aku paling suka tuh eyebrownya, benar-benar kelihatan natural dan juga long last. Terus tadi waktu aku usul-usul juga, dikit banget aja produk yang keambil, mungkin juga belum benar-benar kering banget. Dan udah dari situ udah kelihatan ya produknya bakal long last. Kemudian aku suka kita bisa membuat stroke-stroke sendiri, jadi kesannya kayak natural look gitu. Jadi lebih ke mirip kayak sulam alis, jadi kita bisa bikin kayak stroke-stroke-nya gitu loh. Terus untuk eyelinernya kekurangannya sih brushnya aja. Brushnya ada serat-serat rambutnya yang kepisah. Untuk smudge proof-nya cukup oke. Memang dia lebih banyak produk yang keambil daripada eyebrow. Mungkin karena juga harus lama banget nunggunya, aku harus bener-bener kayak kering banget mungkin. Dan ini walaupun udah keambil produknya, tetap eyelinernya masih kelihatan on seperti ini. Dan yang paling the best, best of the best, aku paling suka eyebrownya. No wonder ya viral, karena lihatlah ini, kelihatan natural banget guys, benar-benar kayak kelihatan banget. Dan menurut aku alis aku yang botak tadi juga ketutup. Untuk harga 60 ribuan menurut aku sih udah dapat dua ya, eyeliner sama eyebrow. Menurut aku benar-benar kayak super affordable price, jadi kayak hitungannya udah kayak 30 ribu satu, super murah banget dengan kualitas sebagus ini. Sebagus ini guys, jadi menurut aku benar-benar kayak very recommended untuk kalian yang lagi nyari-nyari eyebrow sama eyeliner. Daripada kalian beli terpisah eyebrow sama eyeliner, kalian beli ini aja. Oke, aku rasa segitu dulu video aku tentang duo brow and eyeliner dari makeup brand Thailand, yaitu Brow It No Chat. Semoga kalian suka dengan video ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, share ke sosial media yang kalian punya. Jangan lupa follow di akun sosmed aku juga, di @angeliasuwi, di akun Instagram sama TikTok aku ya. Once again, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Bye.